Hai, assalamualaikum, aku Danish. Selamat datang ke channel Danish Bags. Baiklah, untuk video kali ni, okay, sebenarnya video ni tak ada apa-apa sangat. So aku macam nak bagi update sahaja, sebab aku akan bertukar ke frame lain lah. So disebabkan itu, ada satu barang ni memang aku dah dapat lama. Barang ni bukan aku beli, aku dapat. Dan ini adalah tayar yang aku nak sangat-sangat test. So lagi aku akan unbox tayar ni. Sebab bagi aku tayar ni adalah tayar yang paling aku looking untuk guna lah. Aku rasa macam tayar ni macam best. Tapi alhamdulillah aku disponsor oleh satu seorang brother ni yang sangat baik hati kan. Kita doakan dia semoga murah rezeki selalu kan. So brother ni memang baik hati, dia sponsor aku tayar ni. So jadi aku akan buka lah. Tapi disebabkan tayar ni, aku tak nak cerita pasal tayar je kan. Jadi aku akan cerita next project aku lah, untuk build satu basikal baru. So aku punya frame set tak sampai lagi, tapi frame set tu aku dapat lah. So frame set tu aku dapat, tapi disebabkan kita ni tak ada modal sangat, aku ni macam student kan, datang duit banyak-banyak kan, memang tak ada lah, memang tak logik kan. Disebabkan tu aku akan guna balik barang-barang daripada basikal lama aku ataupun basikal sekarang ni. Okay, aku akan transfer ke frame baru tu lah. So frame baru tu aku bagi hint dia adalah biasa-biasa je. Lepas tu dia aeroframe dan juga dia adalah carbon. So korang boleh teka, korang boleh komen kat bawah korang rasa frame apa tu yang aku akan guna lepas ni. So kita akan tengok dalam video akan datang. Aku rasa next video ni aku akan reveal lah itu frame apa, dan aku akan build terus lah basikal tu. Okay, dan disebabkan macam aku cakap tadi, kita akan guna balik barang-barang daripada basikal lama aku, daripada aku punya tamak sekarang ni. So kita akan pakai guru set yang sama. Okay, pakai guru set aku punya Dura-Ace tu, Dura-Ace Mechanical. Lepas tu wheel set pun aku akan pakai wheel set sama ada aku punya Mavic Cerium ataupun aku punya Quick RC 40 lah. So kita boleh interchange lah. Tapi ini dah bermaksud basikal tu adalah basikal rim brake lah. Hint lagi satu, frame tu adalah frame rim brake. Okay, tapi yang aku sedang pening sekarang ni adalah dua part, iaitu dia punya crankset dan juga dia punya brake lah. Sebab sekarang ni aku punya Tarmac SL6 tu dia guna direct mount brake. So aku nak kena cari lagi satu yang single mount punya brake lah. Dan aku perlu juga cari crankset. Crankset sebab apa? Sebab aku punya crank sekarang ni hanya boleh masuk dekat tarmac tu dan ataupun frame-frame yang lain yang menggunakan BB30 lah. Sebab itu adalah crankset untuk BB30 sahaja. So mungkin aku akan beli crankset Artegra ke ataupun crankset Shimano lah kiranya, yang spindle 24 tu lah. Okay, tapi aku masih mencari-cari bajet lagi. So kalau siapa-siapa ada nak sponsor kan, bolehlah korang sponsor ataupun nak kasih pinjam ke crankset ke, ataupun nak bagi harga yang lebih sedap didengar lah kiranya kan, untuk single mount punya brake. So aku sedang mencari lah single mount punya brake, dengan lagi satu aku sedang mencari crankset lah. Lepas tu untuk wheelset tadi aku dah cerita. Lepas tu saddle pun aku pakai saddle yang sama. Aku punya saddle fabric scoop. Lepas tu aku punya handlebar dan stem juga aku akan guna handlebar dan stem yang sama lah. Sebab sekarang ni aku guna Pro Vibe, dan bagi aku Pro Vibe tu adalah stem dan handlebar yang sangat look dia sangat-sangat cantik lah. Bagi aku personally memang aku sangat suka, dan rasa dia pun rasa premium. Pakai dia pun walaupun dia alloy, tapi dia sangat lightweight dan dia sangat-sangat best lah untuk kita pakai. Yang lain semua aku akan pakai balik je lah, kecuali aku akan sadaikan dulu aku punya tamat SL6 lah. Aku akan pakai frame tu dululah. Tengoklah kalau frame tu best, kita akan guna selama mungkin lah. Tapi kalau frame tu tak best, aku akan cakap tak best. Dan kalau best, mungkin kita akan cuba untuk upgrade lagi lah basikal tu jadi yang lebih best lah. Okay, macam aku cakap tadi, kita akan tengok. Sebab aku punya wheelset tu sekarang dia punya tayar memang dah botak habis. Tayar dia memang sebab aku dah lenjan dekat atas roller hari-hari, dan memang dia punya tayar tu dah leper lah, dah flat lah lebih kurang kan. So disebabkan tu kita akan guna tayar ni, kita akan guna tayar baru ni masuk dekat aku punya wheelset Mavic Cerium tadi ataupun masuk dekat aku punya Quick RC 40 lah. Tapi Quick RC 40 tu aku dah masukkan Victoria Corsa. So aku rasa aku akan masuk kat Mavic Cerium lah.
Sebab yang sekarang ni aku pakai Mavic Serum tu dengan GP4000. Tapi GP4000 tu dah barai, dah lunyai lah. So mungkin kita akan masukkan, yes, kita akan masukkan tayar yang baru ni. So kita akan buka, let's go. Sebenarnya aku dah dapat tayar ni lama lah. Bulan 5, bulan 6 macam tu lah. Memang dah lama lah sebenarnya. Tapi aku tak berkesempatan lagi nak buka. Dan disebabkan hari tu PKP apa semua kan, memang kita atas trainer je apa semua. Memang aku malas nak buka lah. Tapi disebabkan kita dah boleh kayuh kat luar apa semua. Okay, so inilah tayar dia. Haa, ni tayar dia. Ni tayar dia. Nampak lah, aku dah mencari tayar ni dah lama lah. Bukan mencari lah, aku masuk dalam wishlist aku. Sebab bagi aku, aku usha-usha tayar ni antara tayar yang paling best dekat dalam market, dan harga dia antara yang berpatutan lah. So dia tak ada terlalu mahal macam Victoria Corsa tu yang mahal. Dengan sepasang dah dekat RM400. Untuk orang yang bajet marhan macam aku, memang agak sakit sikit lah. So tayar apa yang kita akan guna? Ni adalah tayarnya. Tayar Pirelli P0 Velo. Okay, so tayar ni aku dah check dekat dalam Bicycle Rolling Resistance. Ini adalah antara tayar yang paling low rolling resistance dia. Dan harga dia bagi aku memang mampu milik lah. Aku tak tahu lah sekarang ni dah naik harga ke belum. Tapi sebelum ni memang harga dia aku boleh kata mampu milik lah. So kotak dia macam ni. Dia punya, kita tengok dia punya tulisan-tulisan. Tak silap aku, aku tak sure berapa dia punya TPI. Sebab dia tak ada tulis kat sini. Okay, tapi dia memang high TPI lah. Bagi aku rasa 300 tu. Sekejap, kita buka dulu. Mana tadi? Pisau. Kotak dia memang premium kot. Kotak Continental pun tak macam ni. Continental kotak dia lembik ke? Okay, mana nak buka dia? Tak boleh buka. Okay, dah boleh buka. So kita tengok dia ada tulis apa dekat dia punya kotak ni. Aku pun tak tahu, dia ada bagi tahulah weight dia. So kalau korang punya weight berapa, lepas tu korang boleh tengoklah berapa PSI korang boleh pump dekat korang punya tayar ni. So yang aku sukanya tayar ni adalah disebabkan dia punya colour lah. Tayar lain aku rasa dia tak ada colour-colour tau. Tapi tayar ni dia ada colour tau. Yang paling gempak ni dia ada colour-colour lah. Itu lah, menampakkan basikal korang lebih personalised lah, lebih lawa lah, personally. Sebab kita ni bukan rider nak race ke apa semua kan. So kita beli tu ataupun kita pakai tu untuk kepuasan diri sendiri je lah. So bagi aku tu lah. Nampak ni colour ni colour merah. Dia punya tulisan P0 ni, dia ada colour lain. Colour biru, colour hijau, colour macam-macam colour lah. Tak silap aku, memang ada banyak colour lah. Okay, so tapi tayar dia, first impression aku, dia rasa macam pegang macam ni je pun dia dah boleh rasa tayar tu macam nipis lah. So dia punya puncture resistant aku tak tahu macam mana. Tapi nanti mungkin kita akan test lah. Itu je lah. So ini adalah, yang aku dapat ni adalah 700x25. So ini standard lah, 25. So nanti kalian tengok dekat build basikal baru aku. So kita akan stay tune dalam video yang lain. So kalau korang rasa video aku ni best, video aku bermanfaat, video aku ni menarik, so korang boleh lah komen, korang boleh lah share, korang boleh lah like. Korang kalau korang nak tahu pun, kita mungkin boleh cerita dalam next video lah. Okay, kita akan jumpa lagi dalam next video. Assalamualaikum dan gerak lu guys. Assalamualaikum.